Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Najib, biasa dipanggil Pak Nah. Hari ini hari Sabtu, sahabat Rizki Mobil ya. Selamat berlibur bersama keluarga tercinta. Biasanya hari Sabtu malam Minggu, tapi hari ini tidak biasa, sahabat Rizki Mobil. Mungkin buat sahabat-sahabat yang sekarang ini masih ada iklan lewat itu truk tronton lagi lewat. Biasanya sahabat Rizki Mobil kalau malam Minggu pada pulang ke rumah yang kerja di luar kota, pada pulang ya untuk bertemu dengan keluarga tercinta. Mudah-mudahan dalam perjalanan menuju rumah tidak ada halangan apapun ya, dijauhkan dari marabahaya, malapetaka, dijauhkan dari semua penyakit apapun, dan dijauhkan dari semua virus apapun ya Rob. Mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik, ada beberapa unit yang masuk ya, akan kami review satu persatu sahabat Rizki Mobil ya. Tetap pantau YouTube channel Rizki Mobil. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Ikuti video ini sampai selesai. Bagi yang pertama, kita langsung menuju ke mobil yang sudah berada di sebelah sini sahabat Rizki Mobil. Ini mobil yang paling keren nih. Ini adalah Honda Brio S 2016 manual transmission warna putih. Wish, ini lampu-lampu masih keren ya. Sudah ada fog lamp ya. Ini sudah di upgrade RS sahabat Rizki Mobil ya. Nopol B pajak bulan 3 ganti plat 2022 sahabat Rizki Mobil ya. Kita cek peleknya. Wish, pelek super keren nih. Ban menggunakan Archiless 18555 R15, kondisi masih 95% masih tebal. Wis, peleknya super maco sahabat Rizki Mobil ya. Sudah dilengkapi talang air. Ban super gondrong masih baru sahabat Rizki Mobil. Wis, pelek-pelek ganteng ya. Mobil masih kotor, belum dicuci ya. Spoiler atas sudah keren ya. Terus sudah ada emblem Honda, ada emblem RS sahabat Rizki Mobil. Ini udah di upgrade RS. Ini cuma emblemnya saja, tapi sahabat Rizki Mobil nggak usah modifikasi. Ini sudah dimodifikasi sahabat Rizki Mobil. Kita cek interiornya. Interior rapi, bersih, wes AC sudah digital ya, dashboard sudah model terbaru sahabat Rizki Mobil. Udah dilengkapi dengan airbag, jok sudah di cover warna krem, kalau tidak suka bisa dilepas sahabat Rizki Mobil ya. Udah dilengkapi dengan audio TV, sun visor masih terbungkus plastik ya, electric mirror ya, semua udah lengkap nih mobilnya, tinggal pakai saja. Piro Pak Nah ini, regone Pak Nah. Harganya berapa ini Pak Nah? Harganya 106 juta, masih bisa nego wes, super ganteng. Untuk anak muda ya, wis ini tidak usah modifikasi, tinggal pakai saja sahabat Rizki Mobil. Baik, pindah ke mobil berikutnya. Ini RS yang kemarin saya update ya. Ini masuk ke body repair ya, Rizki body repair ya. Ada beberapa ini yang baret, akan kami perbaiki dulu biar supaya sahabat Rizki Mobil nanti terima mobilnya sudah bagus nih, seperti itu ya. Baik, pindah ke berikutnya yang super keren nih. Ini adalah Agya TRD Sportivo manual transmission tahun 2018 AG Tulungagung sahabat Rizki Mobil ya. AG Tulungagung ya. AG Tulungagung tangan pertama, pajak bulan 6 ganti plat 2023. Wes, lampu-lampu super keren ya, karena kilometer masih jalan sedikit. Kilometer kurang lebih 30 ribuan sahabat Rizki Mobil ya. Lampu-lampu keren ya. Terus ada fog lamp, sudah dilengkapi dengan body kit tangan pertama kelahiran Tulungagung. Buat sahabat Rizki Mobil yang wilayah Karesidenan, Kediri dan sekitarnya, yang pilih AG langsung gas ke Rizki Mobil. Udah dilengkapi dengan sen, spionnya, talang air, antena, radio. Ban kondisi masih 90% ya. Pelek sudah menggunakan tutun. Kita cek bagian spoiler. Wes aman, lampu-lampu aman ya. Ada emblem Agya TRDS. Udah dilengkapi dengan sensor parkir mundur. Kita cek interiornya. Dulu ya, kuncinya jam. Panas pisannya. Iki panasin dunia jam. Iya ini jam. Oke ya, kita cek interior. Wes, interiornya keren, super rapi, super bersih ya. Dashboard oke ya. Setir sudah dibungkus ya sahabat Rizki Mobil ya. Dipadukan dengan warna joknya, jok sudah di cover, orisinil masih ada di dalam sahabat Rizki Mobil ya. Warnanya putih kombinasi hitam, wes cocok dengan mobil ini ya. Audio bawaan AC super dingin sahabat Rizki Mobil, wes sun visor masih terbungkus plastik.
yang pasti mobilnya keren nih. Terus langsung aja digas, jauh suwi-suwi kilometer masih jalan 38.000 sahabat Rizky Mobil. Harganya berapa Pak Nah? Harganya 118 juta naik kredit DP ini super murah. Angsuran 2 jutaan wish dan digas jauh suwi-suwi sahabat Rizky Mobil. Oke, yang super keren nih, super ganteng ini, tua-tua keladi sahabat Rizky Mobil ya. Ini adalah Mazda 626 KP lah sahabat Rizky Mobil, tahun 89, manual transmission ya. Ini mobil bekas tukar tambah, tapi mobil ya secara keseluruhan bodi masih utuh sahabat Rizky Mobil ya. Warnanya putih juga wis, tidak ada PR ini mobil. Insya Allah paling perbaikan sedikit-sedikit ya. Ini lampu-lampunya aman, keren ya. Oke ya, Nopol AG Tulungagung pajak bulan 2 ganti plat 2025 sahabat Rizky Mobil wis. Nek bodinya masuk tuh, super keren wis bodinya, aman ya. Ban kondisi wajib ganti sahabat Rizky Mobil ya, karena bannya kayak sudah mobil balap merek Radial alias Radialus sahabat Rizky Mobil ya. Maklum umur tua sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek bagian belakangnya, bodi masih wes, nek bodi nih insya Allah masih kaleng ya, karena mungkin sedan tahun segitu platnya memang super tebal sahabat Rizky Mobil. Berarti ini bukan istilahnya tebal, bukan dempulan ya, tapi memang orisinil bawaan dari mobil ini sahabat Rizky Mobil ya. Lampu-lampu aman ya, tidak pecah, lampu sudah menjadi satu dari kanan ke kiri sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek interiornya wes, mobilnya tua tapi kondisinya super bagus sahabat Rizky Mobil ya. Wes, setir-setir masih bagus ya, masih kengkeng ini, biasanya setirnya ini sudah karetnya melunak, ini tidak sahabat Rizky Mobil ya. Oke, dashboard aman ya, bagus, door trim masih bawaan ya. Terus panel-panel ini berfungsi, masih insya Allah masih berfungsi nih sahabat Rizky Mobil ya. Plafon-plafon bersih, rapi ya. Terus joknya yang paling saya suka, karena joknya super bagus, super tebal dan empuk ya, sudah mobil model sport nih tempat duduknya. Es dan digas, piro regone Pak Nah gitu ya. Harganya piro Pak Nah? Wes diobral hari ini 16.500 saja sahabat Rizky Mobil. 16.500 jauh-jauhin nang digas ae. Tukarno sepeda motore timbang udanan kepanasan sahabat Rizky Mobil. Ya, ini kemarin sudah kita review sahabat Rizky Mobil ya. Ini gilirannya masuk salon ya, untuk di salon mobil ini, salon total ya, di Rizky Auto Salon sahabat Rizky Mobil ya. Baik, kita maju ke depan, mobil yang super keren ini adalah Nissan Juke Automatic tahun 2011 sahabat Rizky Mobil ya. Warnanya putih, lihat penampilan depannya aja sudah menyenangkan ya. Mobil ini khas mobil opo, koyo opo ini, nggak tahu nge-review. Mobil keren ya, murah pisan, pinten harganya Pak Nah. Ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Spesifikasi di mobil ini nanti simak video reviewnya ya, dari mobil Nissan Juke 2011 ini ya. Kita akan membahas secara detail ya di review nanti sahabat Rizky Mobil. Jangan lupa pantau terus, ikuti YouTube channel Rizky Mobil. Harganya piro Pak Nah? Harganya piro Pak Nah? Harganya piro Pak Nah? Harganya 115 juta masih bisa nego naik kredit DP-nya 40 juta saja sahabat Rizky Mobil. Baik, buat sahabat Rizky Mobil dimanapun berada, bagaimana proses pembelian di Rizky Mobil Pak Nah? Mudah, bisa cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, dan bisa cash tempo sahabat Rizky Mobil ya. Kalau cash tempo bagaimana Pak Nah? Cash tempo bisa sampai 3 bulan sahabat Rizky Mobil ya. Lalu bagaimana Pak Nah kalau tukar tambah? Tukar tambah bisa dengan motor, dengan mobil lama sahabat Rizky Mobil, dengan kambing dan sapi sahabat Rizky Mobil, terus dengan panci enggak bisa ya. Dengan rumah bagaimana Pak Nah? Nek rumah ini Pak Nah repot nanti, nanti enggak iso kulaan mobil mana, malah dodolan omah. Kalau kredit bagaimana? Kalau kredit bisa kita proses seluruh Indonesia sahabat Rizky Mobil. Wis, proses gampang ya, hanya KTP, KK, rekening listrik, PBB, buku tabungan ya. Kalau pegawai slip gaji, kalau punya usaha, misalnya usahanya kaki lima, cukup surat keterangan dari desa sahabat Rizky Mobil. Wish, proses mudah, yang penting BI checking yang clear. Banyak pertanyaan di kolom komentar belum sempat kami jawab ya, silakan hubungi kontak person di 081 359 359 069, atau yang luar kota bisa langsung hubungi 081 555
306306 ya, bisa langsung WhatsApp atau telepon ya. Kalau telepon kurang menerima penjelasan secara detail, silahkan WA di nomor yang Pak Nah sebutkan tadi. Kalau mau kontak personnya lama, silahkan cari nomor marketing kami, ada 8 orang, silahkan cari nomor di kolom description sahabat Rizky Mobil yang ada Bram, ada Gandis, ada Irul, ada Aris, ada Arga, ada Mbah Darmo ya, dan ada Ian. Langsung hubungi sing paling cepet aja, Josui-sui. Ya, berikut ini ada yang banyak tanya, Pak, saya wilayah Riau, Pak, saya wilayah Balikpapan, saya wilayah Aceh, Pak, silakan. Ini ada wilayah cover area atau cakupan wilayah yang kita biayai, sahabat Rizky Mobil ya. Baik, Rizky Mobil buka setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, begitu juga dengan hari Minggu. Kita start mulai pukul 8 pagi sampai jam 17 sore ya. Hari Minggu kita buka di Rizky Mobil 4, Jalan Raya Pulosari, Ngunut, Tulung Agung ya, tepatnya di depan SPBU Pulosari. Silakan langsung gas ke Pulosari, sahabat Rizky Mobil. Banyak unit yang masuk di sana. Wes, silakan datang bersama keluarga dan jalan-jalan untuk nyari lodo. Kalau lodo ada di Pak Yusuf ya. Kalau apa mana di iklan ya, ben melo laris pisan ya. Lodonya Pak Yusuf. Kalau sate langsung saja ke Pak Kuat ini ya. Untuk warung kopi ya silakan ke Mulurjo, ada Mbak No ya, itu yang punya Gus Pranoto. Silakan ngopi di situ dan beli burung di situ, sahabat Rizky Mobil. Wis, ya pantau juga medsos Rizky Mobil, yaitu Instagram Rizky_Mobil_Tulungagung dan Facebook Rizky Mobil. Jangan lupa follow, add like, pantau juga YouTube channel Rizky Mobil Tulungagung. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Pastikan yang belum subscribe, subscribe, sahabat Rizky Mobil ya. Terima kasih buat sahabat Rizky Mobil yang sudah subscribe ya. Hari ini Rizky Mobil sudah tembus 23.000 subscriber. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat sahabat Rizky Mobil yang membutuhkan mobil bekas dimanapun berada, sahabat Rizky Mobil. Baik, untuk pembelian di Rizky Mobil bulan Januari ini dapat bonus cover body tring yang berbahan parasit apa? Parasit waterproof ya, anti air, anti debu, dan anti huru hara. Opo. Yang pasti tahan air ya. Yang jenenge waterproof berarti ki anti air ngono ya, jam. Dan anti debu, halus, tidak merusak cat, sahabat Rizky Mobil. Tidak lupa ditambah bonus juga t-shirt seperti Pak Na yang dipakai ini berbahan katun Combat 24S. Ini saya kasih secara cuma-cuma buat pembeli di Rizky Mobil, sahabat Rizky Mobil ya. Kemarin ada pertanyaan WA, Pak Nah, kalau saya beli covernya saja sama t-shirtnya saja bisa? Bisa, sahabat Rizky Mobil ya. Harganya berapa, Pak Nah? Harganya 175. Kalau t-shirt harganya 70.000 saja, sahabat Rizky Mobil. Wes, dan di order cover bodinya yang pasti super keren, warnanya putih ya. Terus nanti kita ada bisa diikat di bawah di pelek ya, yang pasti tidak akan melembung, mombol, bahasa Indonesia apa? Terbang, sahabat Rizky Mobil. Baik, saya rasa cukup. Sudah cukup ya? Baik, saya rasa cukup untuk pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat Rizky Mobil hari ini sehat, bahagia, banyak rezekinya. Kalau rezekinya banyak, bisa beli mobil di Rizky Mobil. Dari saya cukup, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Nah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Pak Sujani. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Sujani dan Pak Imam. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelian super cepat, sahabat Rizky Mobil ya. Tidak ada 1 jam, hanya 15 menit saja ya, Pak. Lihat-lihat langsung deal, ngoten nggih, Pak. Ngoten. Bagus. Bagus ya, karena mobilnya
Hari ini meminang satu unit mobil Datsun Go 5 seater nih Pak, tahun 2015, kilometer masih 17.000, masih super istimewa. Tahu dari mana kok, Pak Imam? Sampai tiba-tiba ke sini tuh tadi siang ya, iya. Langsung keris ke motor ketemu Pak Darmo. Darmo. Ya. Awalnya cari Honda Jazz, iya. Tiba-tiba kok ada yang bagus, ketemu Datsun ini. Jadi kelihatan kok tertarik, adiknya tertarik, ya oke, langsung harganya juga terjangkau. Cukup ekonomis lah, untuk bekerja. Ya. Kalau Pak Sugani, Semrape saking pundi? Lewat Teng Rizky. Mau ke Tulungagung, okay. Itu kok ke kanan, timur jalan kok ada Rizky Mobil, itu yang ada di Ndoji. Okay. Terus yang kedua, mau ke rumah kakak saya ke kiri jalan kok ada di desa Mbulu, itu kok ada Rizky Mobil. Wah ini kebetulan kesempatan kok mau cari mobil, ya langsung aja ke sini. Ke sini gitu Pak. Super cepat gitu Pak. Terus mundi pelayanan sales kami Mbah Darmo Pak. Alhamdulillah ya, steco. Oh steco Pak. Enak, jangan cepet. Istilahnya kan enggak. Ngomongnya kan enak, juga bisa dimengerti, mudah. Udah, iya. Oh iya, cocok di rezeki. Cocok, iya, Pak. Di mana, di Beci ya? Beci. Di sini, Bulu juga. Kan ada. Lebih dekat ada, kan gampang. Oke. Sana ada, sini ada, nggak jauh lah. Nggak jauh. Repot juga. Oke. Terima kasih, Pak Darmo. Ya, sami-sami, Pak Imam. Mau diberitahu sini. Langsung ke sini tadi tidak jadi dapat mobil. Ngoten nggih. Mobilnya dapat, ini harganya juga dapat. Dapat ya. Oh, gitu. Kaos menarik dan terima kasih. Nggih. Makanya saged dipasang teng mobilnya. Betul. Nggih. Ngoten nggih. Bermanfaat, berkah. Amin. Amin, amin. Nggih. Amin. Wes. Nggih. Kesannya Pak? Pak Sugani sekarang, kesan di Rizky Mobil itu apa Pak? Nopo Pak? Yang pertama pelayanan. Pelayanan ya. Pelayanan, terus yang kedua, ya mungkin, apa ya, stok mobilnya dari, jadi yang pertama pelayanan. 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 Harga nomor dua nih Pak? Harga, ya. Boleh lah. Harga boleh lah. Yang penting pelayanan gitu Pak. Gitu, okay. Yang penting. Pak Imam, tas bunyi kalau Pak Imam. Sama juga, ini pelayanan pertama yang menarik kan pelayanan. Kita diterima dengan baik di sini, disanggup dengan baik. Dan kelihatannya buat kalau masalah kendala, surat-menyurat terutama. Ini transparan juga, dikasih penjelasan. Jadi pembeli itu kan enak bisa menerima gitu ya. Terima kasih. Oke, sami-sami. Ibu wonten sing disampaikan Ibu. Sama. Sama nggih. Makanya siap dibrokoi nggih Ibu nggih. Selamati kersane selamat lancar kan. Nggih, barokah nggih. Insyaallah. Dari saya cukup. Pak Imam dan Pak Sugani beserta Ibu, mugi-mugi mobilnya awet. Berkah, barokah, sehat semua keluarga, amin. Dan rezekinya banyak. Amin. Kalau rezekinya banyak bisa beli mobil lagi di Rizky Mobil. Ya, insya Allah ya, amin. Baik, dari saya cukup, terima kasih. Saya Pak Najib, biasa dipanggil Pak Na. Saya Mbah Darmo. Biasa dipanggil Mbah Mo. Mbah Hamo. Dan Pak Imam. Pak Imam. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Mobil, Josh.